Malam panjang berganti pagi yang bercahaya. Waktu terbuang banyak kemarin. Setelah sarapan, barang-barang sudah terkemas. Sukses! Sukses! Kita pun bergerak maju mengikuti kemana arah jalur ini. Medan tidak jauh berbeda. Kami masih melalui jalur HBI yang sangat panjang. Kondisi hutan masih basah oleh embun pagi. Rintangan silih berganti memperlambat pergerakan. Pohon-pohon rebah masih terhampar di jalur awal hari ini. Tidak ada pilihan, kita harus berjongkok. Lumayan juga jalurnya tadi, betul-betul banyak mengolah gerakan tubuh. Butuh 1 jam bertarung di medan semak belukar, hingga kita tiba di sebuah tempat terbuka yang cukup luas. Sesungguhnya, di tempat inilah target kami kemarin. Inilah pos Tugu NKRI. Sebuah tanah lapang yang berada di ketinggian sekitar 1100 mdpl. Terdapat sebuah tugu dengan bentuk pulau Sulawesi. Tugu ini seakan menjadi ikon dari tempat ini. Para pendaki akan menjadikannya sebagai latar berpose. Alhamdulillah, setelah perjalanan sekitar 1 jam dari tempat kami camping, kami telah sampai di pos 4 atau Tugu NKRI sekitar pukul 10 kurang 10 tadi. Dalam keadaan sehat walafiat, kita istirahat sebentar. Kita akan melanjutkan ke perjalanan ke pos 5 sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Tidak jauh ke depan ada sebuah aliran air, sehingga menjadikan tempat ini sangat layak untuk menginap. Kami tidak begitu lama tertahan di sini. Tantangan di depan masih belum bisa diprediksi. Entah bagaimana model jalurnya. Tanaman pakis hutan merambat menutupi jalan. Kita melewati sebuah air terjun kecil. Di tengah hutan rimba seperti ini, merupakan kesyukuran menemukan air melimpah. Letaknya berada di tengah rimbun pepohonan. Aliran airnya tidak mengenal musim. Ia mengalir sepanjang tahun. Jaraknya hanya sekitar 15 menit dari pos Tugu NKRI. Di sini, kita bisa berpuas-puas menikmati kesejukan air pegunungan. Suasana di sini pun sangat rimbun dan teduh. Setelah perjalanan sekitar 5 menit dari pos NKRI, kita menemukan air terjun yang cukup deras. Air terjun ini selalu mengalir di setiap musim, jadi sangat bermanfaat bagi para pendaki, sehingga ketersediaan air itu dapat terpenuhi. Oke, kita akan melanjutkan lagi ke pos 5 sekitar 2,5 jam. Semangat! Jalan semak dengan pijakan tak beraturan adalah menu selanjutnya. Hanya sejenak kami merasakan nyaman sebentar di air terjun tadi. Kini, medannya menguji kesabaran dan ketenangan.
sangat tertutup oleh rimbun semak. Kabarnya, sudah 5 bulan pendaki melewati terakhir jalan ini. Di tepi air ini, kita mengatur kembali nafas. Di sebuah tempat yang sangat rimbun dan sejuk. Kami menenangkan diri beberapa menit di sini. Iya. Si panas-panas ya. Kontur. Kamu juga orang naik di Mekongga. Eh, mau selesai perwakilan Mekongga ini. Buat saudara-saudaraku yang di KPA Lingkar, ayolah kapan-kapan main ke Mekongga. Entahlah bagaimana jalur di depan sana. Kita harus kuat melaluinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Sadiq Al-Maliki, angkatan 9 KPA Palapa. Ucapkan kepada senior-senior saya yang belum sempat sampai di puncak Mekongga ini, semoga bisa menyusul nantinya. Mantap. Cuaca cukup bersahabat siang itu. Dikala kita berjibaku dengan rapatnya dan sesaknya jalan ini. Duri dan pacet yang menempel seperti tak terasa. Saking fokusnya kami di medan tak beraturan ini. Sesekali kami berhenti sejenak, namun pikiran masih terbayang-bayang jalur selanjutnya. Hutan semak seperti tidak ada habis-habisnya. Cukup lambat pergerakan hari itu. Hingga baru pukul 2 siang, kami mendarat di pos 5. Hujan rintik menyambut kedatangan kami. Lapar, capek, dan mengantuk bercampur aduk. Hampir sejam kami terlena di pos 5. Kami segera menyantap menu makan siang yang sudah dipersiapkan tadi pagi. Tengah 4 sore, kita meneruskan kembali langkah. Masih dengan jalur semak-semak. Medan selanjutnya cukup merepotkan. Hutan semak seperti tidak ada habis-habisnya. Dahulu, jalan ini dilalui kendaraan pengangkut kayu gelondongan. Namun sejak puluhan tahun lalu, tidak beroperasi lagi. Beberapa titik sangat luas dan terbuka. Sudah berjam-jam kami terkepung di rimbun berduri ini. Kita melewati jalur air yang sedang kering dengan sedikit membungkuk. Jalur membentuk seperti lorong panjang yang seakan tak berujung.
sayatan duri beberapa kali menyambar. Kita melewati banyak sisi patahan jalan. Kita melalui jalur patahan yang sangat panjang. Energi sudah terkuras habis. Jalur ini melalui longsoran dengan batuan yang sangat licin. Akbar! Allah Akbar! Tote, makan beleng! Kalau bisa mendaki sendiri, kenapa harus rame-rame? Mau berbagi beban aja. Seharian penuh kita disajikan jalur semak belukar. Dulu, Cok. Di kala mentari yang sudah mulai ke barat. Target masih cukup jauh, tapi kita harus tetap mengatur langkah. Mata sulit untuk fokus ke jalan, karena di saat bersamaan, tumpuan harus dijaga di medan batu licin. Parang tebas sangat berfungsi di medan seperti ini. Sudah sejam berlalu, dan kita masih dihimpit berbagai macam tanaman menjalar. Tidak ada pemandangan yang tampak di sepanjang hari. Sekali lagi, kesabaran benar-benar diuji di medan ini. Kami hanya berjibaku dengan tumbuhan berduri yang mengawal pendakian ini. Cahaya langit semakin tertutup. Terang beralih redup. Kabut malam akan mulai berperan. Dingin dan kabut sore mengiringi langkah kami saat melintasi jalan menanjak yang cukup terbuka. Kita masih mengayun langkah untuk sampai ke tujuan. Semakin merasuk, tapi kita harus terus melangkah sampai lelah ini terbayar. Jalan menurun panjang pertanda tujuan sudah dekat. Kita melangkah di tengah hembusan angin. Dingin tak terelakkan lagi. Waktu tak sesuai target. Kami pun kemalaman lagi. Namun tujuan hari ini sudah tidak jauh. Pandangan hanya fokus ke cahaya senter. Jalan sudah redup dari cahaya mentari. Malam yang tenang menggiring langkah ke tempat kami akan menunggu esok hari. Mendekati pukul 7 malam, kami seluruhnya tiba dengan selamat di pos 6. Perjalanan hari ini tidak main-main tantangannya. Dikala gelap gulita, kami segera menata seluruh barang pada posisinya. Kita tiba di pos 6. Tepat 18.48. 18.48. Kita mempersiapkan fisik yang ekstra untuk perjalanan panjang esok hari. Pagi begitu cepat tiba,
lelah kemarin masih terasa. Tapi kita tidak boleh terlena oleh suasana pagi ini. Kita harus lebih awal memulai langkah. Inilah Pos 6. Sebuah tempat terbuka yang berada di ketinggian sekitar 1900 mdpl. Kebanyakan pendaki akan menginap di sini sebelum memasuki hutan lumut. Udara bersih dan kabut pagi mengepung sejak malam. Di tengah rimbun hutan, pikiran pasti akan tenteram dan damai. Sumber mata air tepat di depan area kamp. Airnya tidak pernah kering. Pendaki menamakan Danau Coca-Cola. Di sini merupakan telaga yang dipenuhi lumut. Airnya agak kemerah-merahan. Di permukaan air banyak pohon-pohon rebah yang sudah tua. Airnya dimanfaatkan oleh para pendaki. Ia pun tidak pernah kering meski kemarau panjang. Gerakan cepat kami lakukan pagi itu. Tidak sampai pukul 7 pagi, kami sudah meninggalkan sebagian besar barang bawaan. Hanya kebutuhan di puncak yang kami bawa serta. Kini saatnya kita mengarungi hutan lumut yang panjang. Kami akan menempuh perjalanan pulang pergi selama 1 hari. Perencanaan sudah dimatangkan sejak semalam. Kami semua bersepakat dan akan melaluinya bersama. Di jalur awal, kita akan disuguhkan medan semak dan menanjak. Kita bergerak melalui satu persatu rintangan. Hampir setengah jam dilalui hingga kita masuk ke kawasan hutan lumut. Waktu terus kami pantau. Pergerakan harus dikondisikan dengan waktu. Jalan ini masih panjang hingga nantinya tiba di puncak. Di hutan lumut, kita melangkah begitu leluasa. Tidak ada lagi semak-semak yang menghalang. Kita dengan mudah bergerak, meski banyak medan menanjak. Udara pagi yang segar terus menuntun kita ke atas ketinggian. Kita mengikuti jalur dengan pandangan fokus melihat tanda jalur yang berada di pohon dan dahan. Kita harus memastikan bahwa jalur itu benar, karena terkadang banyak cabang yang akan dijumpai. Sesekali kami beristirahat, tapi tidak bisa berlama-lama. Bagaimana perasaan model Anda? Waktu tempuh terus berjalan dan posisi kita harus terus disesuaikan. Beberapa dari kami merupakan yang pertama kali mendaki ke Gunung Mekongga. Usia mereka masih terbilang muda. Jadi tidak ada keraguan mencoba metode bolak-balik puncak seperti ini. Jalur ini akan menuntun kita ke pos 7. Kita menargetkan 1,5 jam untuk tiba di sana. Kita berjalan dengan ritme dan tidak terburu-buru. Yang penting manajemen waktu yang tepat. Sedikit molor dari target. Sekitar pukul 10 pagi, kami baru sampai di pos 7.
singgahlah kami di ujung bukit ini. Sebuah tempat yang tidak terlalu luas. Ketinggian dari tempat ini sudah mencapai 2500-an mdpl. Nah, sekitar 2 jam perjalanan dari pos 6 kita sudah sampai di pos 7 sekitar pukul 9 dan kita istirahat sebentar dan akan melanjutkan perjalanan ke pos 8 dan selanjutnya ke puncak. Tetap semangat. Masih terlalu pagi untuk beristirahat lama. Perjalanan di depan masih panjang. Dan entah bagaimana lagi tantangannya. Semoga saja kita semua dapat tiba di puncak dan kembali ke pos 6 sebelum gelap tiba.